ketika setan di lockdown selama bulan Ramadan be like. Jorok banget sumpah asli. Jorok asli sumpah dah. Jangan di zoom dibuka yang terlalu dekat karena the pretty bitch. Erere. Shindeiru. Oke, kembali lagi Servan di channel Ervan 140 dan hari ini kita bakal coba buka-buka Instagram lagi, teman-teman. Oke, jadi kita bakal coba buka Instagram lagi. Kita bakal coba bukain video-video yang kalian kirim kemarin. Saya udah kasih tahu di Instagram. Ya, dan ya saya udah kasih tahu di Instagram ke kalian. Jadi kalian bisa DM saya kalau kalian yang mau ikutan konten-konten yang di Instagram ini. Jangan lupa follow Instagram saya di @ervan140 ya. Ya, dan bagi yang mau beli merchandise Ervan udah buka di ervanister.com atau enggak link di deskripsi cuy. Mending kita langsung aja dah. Ya, saya enggak tahu kenapa saya dikirim beginian, mungkin untuk subscriber saya yang sang. Puasa bro, jaga mata, jaga hati, jaga pikiran ya. Guys, dari Adit guys. Sumpah Adit jorok banget. Ini bakal yang enggak tahu ini apa. Adit kemarin curhat guys, katanya bijinya jorok banget. Katanya selain bijinya berpasir, katanya bijinya terkelupas ya. Saya nggak ngerti sejarah dari mana, kenapa biji bisa terkelupas guys. Setahu saya cuma tangan, kaki, ini biji anjing banget. Jorok sumpah ya. Unboxing biji guys. Kayaknya mungkin dia gara-gara habis belanja di Indomaret, tangannya kena corona terus cuti ya. Jadi yang kena corona anjing. Bertobat. Tobat anjing, help. Oke, mending kita langsung buka DM-DM yang sudah saya pilihin. Saya pilihannya random-random semua ya. Saya klik, terima. Saya nggak tahu apa isinya. Mending langsung let's go, bitch. Tuh kan anjing baru buka, guys. Sudah dikasih Iron Stand, man. Bagus. Ini bagus, ini kreatif ya. Saya suka. Maksudnya saya nggak suka sama orang guys. Maksudnya saya suka ke kreativitasannya ya. Udah berjenggot, berkumis, ingat umur bro. Bangun, makan, tidur. Bangun, makan, tidur. Kalau puasa, bangun. Sholat, tidur. Berulang-ulang kali. Apa yang RR. Hah, Sony Hub. Sabaratu punten. Lockdown. Bro ingat umur. Saya gak ngerti gak sama subscriber saya ini ya. Cium aku bang. Belum pernah dibanting-banting sama ibu negara ya. Tidak tahu ibu negara sangat kejam guys. Tolong anda wanita-wanita, saya sudah ada yang punya ya. Perang kayaknya guys. Abis ini tolong. Lagi di torku sangnya. Help. Masalah. Enggak lucu anjir. Puasa flajim. Ih parah, love you guys. Astagfirullah. Bukan murim, kita sebagai lelaki dan wanita itu harus social distancing dan kita tidak boleh berpacaran karena berpacaran itu haram ya. BTW love you too juga. I love it. Stop it. Tidur bego, udah malam tidur bego. Anjing sumpah dah. Saya kalian itu segabut ini ya apa gitu. Masa ngirimnya saya suruh kegabutan kalian tapi kalian bener-bener gabut gitu loh ya. Salam dari Bali kak. Sebenarnya sih bukan saya sih nggak masalah guys. Masalahnya saya kan udah ada yang punya. Masa yang masalah ini editor saya dan kru saya nih loh yang suka menerkam wanita-wanita yang cakep-cakep ya. Goyang terus. Mantap. Kasih goyang. I love it. Mantap. Biji kers. Kan dasar anjing. I don't believe this meme. Kelihatan guys perbedaannya cowok sama cewek kalau diterima ya. Kalau cowok tuh kayak gini gitu loh, bangsat, mengsekep manusia-manusia bumi ya. I don't like it, man. Eh, anjing. Ini lagi berkumis. Pakai filter sampai muka nggak punya pori-pori, ngegas lagi ya. Hey, ini yang saya suka guys. Yang ngegas. Oh ini story lama ya. King, buat kalian yang suka ngirim video nggak jelas terus pas dibuka isinya orang ngedesah. Hati ya kalian.
Bagus bro, mantap mantap ala Obet man. Kayaknya dia ngirim video yang sama terus menerus sampai sampai saya terima. Ini saya terima udah bro, santai bro. Can you get sick? Shrimps are pretty rich. Tua loh guys, ini masih biji keren nih. Udah pada tua-tua kayak gini tapi kelakuan masih random-random gitu. I don't understand man, man. Jamet, jamet. Fuckboy Indonesia nih kayak guys. Enggak maksudnya tujuan mengirim video Anda baikin-baikin rambut, saya harus bereaksi apa gitu? Wah, kamu cantik sekali, kamu imut sekali, enggak. Astagfirullah, enggak boleh berkata kasar, guys. Tolong. Ya Allah. Salat, Bang, woi. Itu dagu lancip amat ya, Kak. Kayak palu anjing, sumpah dah. Bisa gitu ya? Dagu bisa gitu apa emang? Nge-cheat ya, guys. Udah Wespa babi malas banget, nggak pernah direk giliran yang cakep-cakep aja dimasukin. Sila kelima Pancasila udah berubah kali ya, jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang good looking. Ini Anda saya masukin bro. Apa kon? Apa anjing? Lagi rekaman. Iya goblok. Adit guys, dia kangen sama goblok. Tiap hari dia Adit sebenarnya teleponin aku guys. Iya guys, sebenarnya aku fan setiap hari ya guys. Anak aja. Bang, katanya kalau giniin tangan, ininya disatuin, terus mau nyatu, itu artinya gay. Gak bisa guys, gak bisa guys. Berarti saya gak gay ya. Jauh jaraknya ini, help. A few moments later. Semangat Bang bikin videonya. Semoga tahun ini bisa mencapai 6 juta subscriber. Amin. Yang belum subscribe, subscribe ya. Tuh guys, dengerin yang belum subscribe, subscribe ya. Salah satu subscriber saya yang waras. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, sedih guys. Segitu jonesnya atau segitu lamanya Anda di rumah jadi stres kayak gini ya. Si anjing. Ah, tolong dong. Di hari ini, malam ini dimohon untuk tidak melewati daerah kebon jeruk, kebon nanas dan kebon kacang karena itu kebon orang. Enggak lucu sih anjing, cuman karena terlalu enggak lucu jadinya lucu guys ya. Halo Bang Erta. Gak boleh love you love you, nanti ibu negara marah bodoh. Sadar diri sih gak bakal di notice nih. Udah masuk ya, udah masuk, udah di notice. Dan sebentar bakal di follow sama kru-kru saya karena mereka semua sang anjing. Lo anjing jorok banget muka lo bro. Si anjing. Ah, enggak bang sih bro, ingat umur anjing. Ingat umur ya Allah. Apa nih? Gabut bang, sama saya juga. Ya saya gabut dapat duit ya. Bedanya itu cuy. Guys tinggal pilih guys yang mana, yang kiri, tengah, kanan. Kalau saya sih saya sih sudah ada punya yang di hati guys. Jadi gak boleh milih-milih ya. Cowok sejati guys. Tidak ngomong salah-salah ini berarti. Astagfirullah. Perang kayak abis ini guys. Bakal menjadi masalah ya. Jorok banget sumpah asli. Jorok asli sumpah dah. Ekspresi jahit lo kerong. Sumpah dah. Tolong. Ngapain sih begitu, ngapain tolong. Terlalu niat anjay. Wadaw. Thank you ya, udah meluangkan waktu untuk nge-print foto-foto Instagram saya yang tiada penting ya. Habis-habisin duit, bodo amat, mending yang lain apa buat beli makan gitu loh ya. Ketika setan di lockdown selama bulan Ramadan di like. Sedih guys, setan lagi di lockdown, kita juga lagi di lockdown ini ya. Sama-sama di lockdown anjir.
sendiri anjing. Si sumpah. Aku ngerasa kayak lagi Vici sama gay guys. Tolong. Habis pulang kerja tapi alhamdulillah masih belum batal puasanya walaupun tenggorokan kering ingin minum. Ya bagus bro, teruskan, tapi tolong jangan curhat di sini ya. Bukan tempat curhat anjing. Cepetan dong upload warga perindapan yang lucu. Aku nungguin yang cringe. Rere. Enggak kenapa harus ada RR-nya gitu loh ya belakangnya ya. Anjir. Pengen bang. Paras anaknya dipaksa untuk berbicara RR ya. Bro stop it bro, get some help, get some help. Cari dokter, cari dokter psikologi ya. Gak usah. Aku tuh bingung sama subscriber itu udah berkumis, berjenggot, berkeluarga tapi tolong dong kelakuan, kelakuan ya. Ya apaan sih anjing? Kayak gay guys ngeliat begitu nih, help. Tolong kalau mau sok ganteng mending sama cewek jangan sama saya ya. Nanti editor saya suka gimana? Masuk lagi. Masuk lagi sih anjing. Lihat masa depan para kik. Serem anjing. Udah bro serem bro, enggak usah dua kali ya. Makanlah bang, siang-siang enaknya makan. Para siang-siang enak makan, anda tidak puasa, para berdosa bro. Eh bang, contoh sih. Shit. Anjing sumpah mukanya kayak adekku guys. Asli ini kayaknya adekku kalau gede mukanya kayak gini ya. Kelihatan udah masa depan muka adekku seperti apa ya. Hei anda makhluk Mars ya. Ini lagi masuk lagi bang. Ingat makhluk bumi akan menjajah anda. Eh jerawat kau ya, jerawat. Jerawat, kontrol jerawatmu, jerawatmu itu loh. Perlu jerawatnya juga banyak guys. Parah. Jangan di zoom di muka yang terlalu dekat karena danger editor dan subscriber saya sayang, tolong tidak di zoom ke sana karena mereka suka yang bening parkek anjing. Bacot anjir goblok. parah kalau editor kesana guys ada opa Korea guys. Anjir untung delay suara saya terselamatkan ya. Shit man, banyak banget guys, apa harus koreksiin semua apa ini anjing. Woi bang, puasa gak lu? Woi. Udah tua bro, udah tua harus puasa bro. Emang anda tidak puasa ya? Erpan kon. Apa kamu mau kon? Allah, I love it man. Gabut di rumah. Bro lu ngapain sih bro anjing. udah tua mau ngerjain tugas berkubis berjenggot ngirim foto kayak gini gitu loh, kayak saya pacarnya. Segabut itu gak kalian ya, sumpah. Ya Allah guys, siapa yang bisa matanya kayak gitu angkat tangan. Saya dulu bisa waktu kecil, kayak sekarang udah gak bisa lagi guys ya. Takut ya aku lihat guys. Malu kape di waks. Tolong kumis dicukur. Aku bisa mirip kayak saya lagi ujung-ujungnya anjing. Help. Ya anjay. Wow. Rere. Bro malu sama kumis bro, sumpah malu sama kumis anjing. Habis sudah guys, habis. Oh guys, thank you banget yang udah nonton. Seperti biasa jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Menurut saya lumayan enjoy main game ini. Kalau kalian suka, komen di bawah. Merchandise Erpan udah ada di erpandistro.com. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya.